tahu anak ya. Bu, AC-nya nyala ini.
Sini tak buka ya untuk lihat lukanya sini ya. Oke, ya. Sini enggak usah tak potong. Iya. Ya. Soalnya kan ini jinnya ketat. Enggak bisa kalau ditarik ke atas. Kok ada luka? Loh, enggak ada luka, ayo ditekuk jari ini. Kita juga enggak bisa ngecek gitu loh. Oke. Standarnya seperti itu. Kalau enggak mau enggak apa-apa, saya tinggal. Ya. Kalau masuk ke rumah sakit lo ya. Sama sih, Mas.
panik. Teman, iya lemes dulu. Si. Ayo teman, enggak usah panik. Ada lagi yang kerasa sakit? Ayo kaku ini sikile, ayo lemes. Ayo lemes. Ayo lemes. Ayo lemes. Enggak apa-apa ini lemes, lemes. Atur nafas, atur nafas. Ayo atur nafas. Ayo atur nafas. Ayo atur nafas, ayo. Ayo lemes, lemes, lemes. Iya, stren ini, saman stren ini. Ayo atur nafas sih. Eh. Non, minta kan es batu. Kan nolok warung. Minta kan es batu ya. Di lurusnya sih gile. Di lurusnya meneh, tak kompresi es. Oh, enggak apa-apa. Ojo ditahan. Ojo dilawan, semakin saman lawan tak peksa semakin loro sampean. Ayo. Loh, gak apa-apa ini loh. Si. Lemes lagi. Ayo, lemes lagi. Perkembangan korban 2 orang, nanti perempuan sementara kondisi sadar. Pengecekan alat gerak lawan ini. Motong. Ayo tepuk dhewe nyoba. Tepuk dhewe. Ya itu kuat, ayo. Enggak apa-apa ini. Iki lho cek aku iki lho cek aku. Ayo lagi, tepuk lagi. Gerakno kayak aku ngene, iso enggak? Ngene. Ngene, ya. Sini, ayo pelan-pelan. Iya, enggak apa-apa. Loh, lemas pisan lho. Mau kaku. Iya, enggak. Mbak, teman kompres. Kata kamu nih lo di Ponegoro. Jalan di Ponegoro depannya apa? Jalok.
Mungkin ke arah utara juga monitor orang.
lah enak ini misalnya. Ini lo permak ini lo.
Sikisnya cukup bagus, monitor komandan. Monitor. Sebuah dua lagi, Pak. Selatan. Mohon waktu.
udah di TKP 85. Ini aku mau yusan. Nanti kita sudah gak nyaut kita. Nah iya. Tapi dia uno. Kita pementeh akhirnya. Dua-duanya bisa diangkat? Nggih, ininya bisa. Oke, aman sih. Tak bepat aja, Pak, nggih. Biar nanti pakai celana biar enak. Jenengan punya CV-nya. Saya lihat sih. Ada BPJS, TK, tenaga kerja. Ada. Kalau ada tak bawa aja ke RKZ. Nggih, BPJS TK bisa RKZ, Bu. Tambah enak cepet. Kan ada KTP. Nah, nanti bisa dicekkan. Nggih. Punya kan BPJS tenaga kerja nggih. Nggih, sik Pak. Langsung aku RKZ ta mesti san sik. Nggih, enggak kabeh. Nggih. Gena 102 terakhir Gena. Sampai mangga Mas Bu. Ya. Iso sik iki sik. Kalau bisa nengko aman kok dia, karena benturan aja kok. Bisa. Wes, lurusin lagi. Kakek dilurusin lagi. Ayo. Pelan-pelan. Kuliah nang di? Winsa. Gak apa-apa kok ini. Aman. Aman bu, oke. Oke. Coba aja kena darahnya enggak? Kau kena darah kok itu. Hematum. Saya kena itu loh apa? Anu ini jilbab itu loh. Ada darah enggak? Anu bengkak enggak? Baik tenang, baik tenang. Amin, baik tenang. Ini loh. Nah ini lah, ini lah. Ini loh katanya. Iya, ini loh. Enggak, enggak apa-apa kok. Baik tadi enggak pingsan ya? Enggak pingsan kan? Enggak. Ya, napasnya diatur, napasnya. Eh, nyoba duduk sih, nyoba. Bisa duduk ya? Coba duduk ya. Ayo tak bantu duduk. Kakinya buat tungkuan. Kakinya lurus, kakinya lurus. Kakinya lurus. Nyoba duduk. Nyoba duduk. Nyoba duduk. Nyeri enggak? Gegere nyeri enggak? Nyoba duduk, enggak apa-apa. Nyoba duduk. Oke. Oke, aman. Wis. Badane male. Sik ya. Sik, lepas dulu tak cekit dulu. Tambah pusing. Iya, iki lho. Iki lho, ini. Ya ndak wis, sik. Pak ada es batu, Pak. Oke, minta, Pak. Oke, gitu aja enggak apa-apa, gitu aja enggak apa-apa. Sik, Mbak ya, tak kompresnya dulu ya. Kenapa ya, sesek? Eh? Napasnya diatur, enggak usah panik, enggak usah panik, enggak usah panik. Enggak usah panik, enggak usah panik. Ya, enggak usah panik, enggak usah panik. Ayo. Balik panik, jangan panik. Sik ya, Amit ya. Sik ya, permisi ya. Ayo, bendak ngelu. Eh, tenang. Ayo, napasnya diatur. Sekarang hari apa? Ingat enggak? Eh? Senin. Senin. Tadi mau kemana? Aman kok, Bu? Enggak apa-apa. Mana ini kakaknya? Mas ya?
Nggih, tak kompres. Ya, biar enggak sakit. Pusingnya ya, aku pusing. Ya, Mas Awang, perkembangan dua korban ya, laki perempuan. Ya, perempuan alhamdulillah. Untuk alat gerak atas bawah bagus, mengalami hematom kepala sisi sebelah belakang. Untuk yang bapak-bapaknya mengalami luka parut kaki sebelah kiri, dan ada yang tanggal gigi, dua buah gigi. Sementara kita penanganan awal, proses rujukan nanti untuk bapaknya RKZ, karena yang bersangkutan juga mempunyai BPJS TK. Sementara itu dulu 85. Cuman burinin. Bisa dirujuk sana. Iki gelem enggak? Iki ono pasien. Mas. Kondisinya mbaknya aman. Nggih, alat gerak bagus. Memang ada ini. Hematom benturan di belakang, nggih. Tegona rumah sakit monggo, sama ndak mau monggo. Karena nanti di rumah sakit tetap observasi 3 jam ke depan, 4 jam ndak ada mual muntah bisa pulang. Kalau kita bawa pulang sekarang di rumah monggo. Tapi lek ono mual muntane sampean kok bingung evakuasi nih. Tak kembalikan lagi ke jenengan pihak keluarga. Nih. Kalau mau tak kok bisa nang RKZ. Nggih. Kalian ambek Mas Ibu. Rujukan aja ya, RKZT ya. Nggih, ya wis. Dua-duanya. Mas Awang, perkembangan untuk yang perempuan ternyata barusan juga muntah. Jadi dua korban akan kita geser ke Rembang Solo RKZT. Rembang Solo RKZT. Sementara kita kondisikan, Mas. Mungkin sambil menunggu unitnya Gena juga. Ambulan gak apa-apa kadung rene. Ini semuanya bawa ke mana? RKZ. Karena lokasinya dekat dengan gereja yang pengeboman kemarin hari itu, Gena. Bisa pindah sendiri. Sik, tenang dulu, atur nafas sik. Eh, melek. Ah, sampean kalau merem tambah ngeluh. Bisa angkat bapaknya enggak? Pak, tak yang di dalam siapa? Ini, sini. Nah, wis ya. Tangannya di perut. Dalam. Wis. Jiro lu, atur nafas sik. Ayo, atur nafas sik. Pelan-pelan aja. Ayo terima. Oke. Kanan, oke, tutup. Dalam. Satunya ikut ambulan satunya. Siapa iki, Pak? Coba iki. Tak dedokno. Oh ya wis, monggo atur. Panggil pengen ya. Kan lebon iki, Pak. Amin ambulan situ iki. Ya, monggo iki ta. Ambulan PMI situ iki. Monggo iki. Kak, gak apa-apa mesti sana aku jual ambulan PMI situ ya. Teman bisa nyelesaikan yang lain. Eh? Ibu ini kene gak apa-apa. Gena ambil lajur kiri. Thank you.
BCSTK. Bapak monggo. Bisa jalan kok, aman kok. Cuma giginya aja tanggal. Eh, enggak usah, enggak apa-apa, udah tangani. RKZ. Iya. Mas Awang langsung dua korban terbang tinggi RKZ. Gena, kalau ready bisa langsung geser Gena, biar nggak macet untuk jalan Gena. Kurang keras mas pintu nih. Pintu. Oke. Sini kata kok. Center perkembangan untuk dua korban memasuki RKZ 85. Laporan baik monitor Pak, sudah mendarat di RKZ. Dilanjut maju. Mending kene ben laku ae sok kok iku. Di sekitaran jalan Suzuki arah
bisa kok jalan itu. RS menggunakan ambulan besi. Jen petir, pagi, posko, dan pospang